Hai teman-teman, segah aja belum olahraga pagi? Teman-teman, udah berolahraga belum? Kalau belum, coba lakukan peregangan otot ya, supaya badan terasa lebih segar dan bisa lebih mudah memahami pembelajaran hari ini. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu yuk sama-sama. Berdoa dimulai. Yuk! Hari ini kita akan belajar. Balik yuk, udah mau hujan. Iya sebentar. Nah, itu dia salah satu yang akan kita pelajari hari ini. Ada hubungannya dengan air hujan. Teman-teman, jangan lupa siapkan buku kalian ya. Cepet-cepet. Wuhuu. Teman-teman, have fun, jalan dulu ya. Sementara itu, kalian baca yang satu ini. Ayo bro. Ayo membaca. Memanen air hujan. Setiap musim kemarau, banyak wilayah di Indonesia yang dilanda kekeringan. Penduduk harus berjalan kaki jauh untuk mendapatkan sumber air bersih. Padahal, air bersih diperlukan sehari-hari untuk minum, masak, mandi, dan lainnya. Berdasarkan penelitian, curah hujan yang tinggi saat musim hujan sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan penduduk. Sayangnya, belum banyak yang memanfaatkan air hujan. Bagaimana denganmu? Apakah kamu sudah memanen air hujan di rumah? Kenapa? Isi angin ban belakang dulu. Oh, oke. Pak, isi angin belakangnya dong. Proses memanen air hujan. Air hujan yang turun ke bumi dapat ditampung melalui talang air. Lalu, air hujan dialirkan melalui pipa ke bawah sebelum masuk ke tandon air. Setelah itu, air hujan masuk ke penyaringan daun yang terbuat dari kawat kasa. Selanjutnya, air memasuki tandon air yang dilengkapi saringan debu atau pasir halus. Pipa yang digunakan sudah dilengkapi dengan katup yang bisa dibuka atau ditutup untuk mengontrol aliran air agar bisa dibuang keluar. Nah, setelah itu, air siap didistribusikan. Kelebihan air di dalam tandon air nanti akan masuk ke saluran pipa yang terhubung ke sumur resapan bawah tanah. Ternyata begini proses memanen air hujan. Memanen air hujan bisa dilakukan di tiap rumah. Siap, ya, Pak. Van, udah nih. Udah. Oke. Ayo jalan lagi. Teman-teman, setelah melihat teks proses memanen air hujan dan melihat poster tadi, teman-teman siapkan alat tulisnya ya. Kak Evan punya pertanyaan buat kalian. Tunggu. Nanti pertigaan belok kiri ya. Itu jalur paling cepat. Oke.
Ini adalah paragraf yang tadi kita baca. Jawab pertanyaan berikut dan tulis jawabannya di buku kalian. Apa ajakan yang disebutkan di dalam bacaan tadi? Pertanyaan kedua, jika masyarakat menerapkan ajakan tersebut, apa manfaat yang dirasakan saat musim kemarau? Pertanyaan terakhir, bagaimana kamu memanfaatkan air hujan? Ayo menulis! Teman-teman, kalian masih ingat kan kalimat imbauan atau ajakan? Nah, coba kalian perhatikan kalimat berikut ini. Kalimat imbauan ini berisi ajakan untuk menghemat listrik. Kalimat-kalimat ini menggunakan kata mari, marilah, dan ayo. Teman-teman, sekarang coba kalian buat kalimat imbauan yang bersumber dari bacaan memanen air hujan. Kalimat imbauan tersebut terdiri dari 3 ajakan memanen air hujan. Silakan tulis di buku kalian masing-masing ya. Setelah kalian membuat kalimat imbauan tersebut, coba kalian bacakan di depan orang tua atau wali kalian. Ayo menulis! Ayo berlatih! Sekarang, tulislah teks imbauan yang berisi 4 ajakan untuk menghemat air. Tulis teks imbauan itu di buku kalian masing-masing ya. Bantuin PR lagi. Tapi kamu bantuin teman-teman di rumah berhitung dulu ya. Berhitung apa, Kak? Ini nih, silahkan. Ayo berhitung. Satu panel surya dapat menghasilkan 100 watt peak. Jika kebutuhan di dua rumah adalah 995 watt peak, berapa banyak panel surya yang diperlukan? Ayo Keira, coba ada berapa? Ada berapa ya? Ada 10. Betul, 10 panel surya. Keira yang pintar. Gimana? Mandi dulu. Teman-teman, bantuin aku dong soal matematikaku lagi nih. Berapa 5/6 dikali 6/5? Teman-teman ada yang bisa bantu nggak? Ayo menyimak. Pernahkah kamu mendengar dua bilangan pecahan yang saling berkebalikan? Nah, 5/6 dan 6/5 adalah bilangan pecahan yang saling berkebalikan. Bagaimana jika kedua bilangan pecahan tersebut dikalikan? Berapakah hasilnya? Ya, benar. Hasil perkalian dua bilangan pecahan berkebalikan tersebut adalah 1. Bagaimana dengan pecahan yang lain? Apakah berlaku yang sama? Oh gitu, gampang banget dong. Berarti 3/4 dikali 4/3 sama dengan 1. 1/2 dikali 2/1 sama dengan 1 juga. Ini sih bisa aku kerjakan sendiri. Iya, Pak. Oh ya, betul dengan rumahnya Mas Evan?
Iya, betul. Oke, saya dari kurir ojek online. Ada paket buat Mas Evan dari Mas Tama. Oh iya, makasih ya, Pak. Ini ya. Mari. Iya. Biogas energi alternatif pengganti BBM, gas dan listrik. Ayo mencoba! Apakah kamu pernah mendengar tentang biogas? Biogas yang sering digunakan sebagai alternatif bahan bakar di rumah yang dapat menghemat energi. Biogas dipakai untuk menggantikan gas yang biasa digunakan untuk memasak, generator listrik, dan penerangan. Loh, sudah selesai kerjakan PR-nya? Udah dong, Kak. Coba Kak Evan lihat. Ya. Mana? Nih. Bagus, bagus. Loh, kenapa ini belum ada yang dikerjakan? Ah, yang mana, Kak? Coba aku lihat. Ya ampun. Aku lupa, Kak. Perkalian desimal. Ini sih aku paling males. Jangan males. Coba dikerjakan dulu. Misalnya, 1,5 dikali 1,7. Pertama-tama, yang perlu kita lakukan adalah anggap saja komanya tidak ada. Jadi, kita mengalikan seperti biasa. Perkaliannya menjadi seperti ini. Lalu kita kalikan 15 dikali 17 sama dengan 255. Lalu kita lihat ada berapa angka di belakang tanda koma pada kedua bilangan tadi. Bilangan pertama adalah 1,5. Ada satu angka di belakang koma. Bilangan kedua adalah 1,7. Ada satu angka di belakang koma. Jadi ada dua angka di belakang koma. Maka pada angka hasil perkalian, yaitu angka 255, harus ada dua angka di belakang koma. Kita hitung dua kali dari belakang. 1, 2. Maka kita letakkan komanya di antara 2 dan 5 menjadi 2,55. Jadi 1,5 dikali 1,7 sama dengan 2,55. Oh gitu ya, Kak. Sekarang kerjakan soal pertama ya. Teman-teman di rumah juga bantu mengerjakan soalnya ya. 1,6 dikali 3,2, coba dijawab ya. Sudah, yuk sama-sama kita periksa jawaban kita. Pertama-tama, anggap saja komanya tidak ada. Jadi, kita jadikan seperti perkalian biasa seperti ini. 1,6 dikali 3,2 menjadi 16 dikali 32. Hasilnya sama dengan 512. Lalu kita lihat ada berapa angka di belakang koma. Bilangan pertama adalah 1,6, ada satu angka di belakang koma. Bilangan kedua adalah 3,2, ada satu angka di belakang koma. Jadi ada dua angka di belakang koma. Maka pada angka hasil, yaitu angka 512, harus ada dua angka di belakang koma. Kita hitung dua kali dari belakang. 1, 2. Menjadi 5,12 atau 5,12. Jadi 1,6 dikali 3,2 sama dengan 5,12. Yeay, aku benar, Kak. Sekarang soal nomor 2, soal cerita nih, Kak. Peternakan A, B, dan C di desa Mendoringi memiliki sistem biogas dari kotoran sapi. Saat ini reaktor biogas baru terisi 0,85 bagian.
jika kapasitas reaktor adalah 120 kg kotoran sapi. Berapa berat kotoran sapi yang sudah mengisi reaktor tersebut? Berarti 0,85 dikali 120 kg ya, Kak. Ayo, coba dikerjakan. Teman-teman di rumah, bantu mengerjakan juga ya. Tulis di buku kalian masing-masing. 0,85 dikali 120. Silakan menghitung. Sudah? Yuk sama-sama kita periksa jawaban kita. Pertama-tama, yang perlu kita lakukan adalah anggap saja komanya tidak ada. Jadi, kita jadikan seperti perkalian biasa seperti ini. 0,85 dikali 120 menjadi 85 dikali 120 atau 120 dikali 85. Hasilnya sama dengan 10.200. Lalu, kita lihat ada berapa angka di belakang koma. Bilangan pertama adalah 0,85. Ada dua angka di belakang koma. Bilangan kedua adalah 120. Tidak ada koma pada bilangan tersebut. Jadi, nanti hanya akan ada dua angka saja di belakang koma. Maka, pada angka hasil yaitu angka 10.200, harus ada dua angka di belakang koma. Kita hitung yuk, sebanyak dua kali dari angka paling terakhir. 1, 2. Maka, kita letakkan komanya di antara angka 0 terakhir dan 0 di sebelah kirinya. Menjadi 102. Jadi, 0,85 dikali 120 sama dengan 102. Jawabannya 102. Berarti kotoran sapi yang sudah mengisi reaktor tersebut seberat 102 kg. Kak Evan juga mau ngisi tabel yang kemarin. Tabel apa, Kak? Tabel penggunaan air yang Kak Evan suruh isi sama kamu kemarin buat poster. Loh, jadi kakak belum isi? Belum. Ih, curang. Sendirinya belum. Ya udah, kerjakan dulu tuh PR kamu. Teman-teman, sebelum kita menyelesaikan proyek minggu ini, kita latihan lagi yuk. Mengalihkan bilangan desimal. Ayo berlatih. Sebanyak 0,6 bagian dari hasil produksi biogas sebanyak 9,6 meter kubik digunakan warga untuk memasak. Berapa banyak biogas yang warga gunakan untuk memasak? Sekarang, mari kita periksa bersama. Yang harus kita lakukan adalah mengalihkan bagian penampung yang sudah terisi dengan kapasitas penampung atau ukuran penampung, yaitu 0,6 dikalikan 9,6. Lalu, kita anggap saja komanya tidak ada. Jadi, kita jadikan seperti perkalian biasa seperti ini. 0,6 dikali 9,6 menjadi 6 dikali 96. Hasilnya sama dengan 576. Lalu, kita lihat ada berapa angka di belakang koma. Bilangan pertama adalah 0,6. Ada satu angka di belakang koma. Bilangan kedua adalah 9,6. Ada satu angka di belakang koma. Jadi, nanti akan ada dua angka di belakang koma. Maka, pada angka hasil perkalian, yaitu angka 576, harus ada dua angka di belakang koma. Kita hitung yuk sebanyak dua kali dari belakang. 1, 2. Maka kita letakkan komanya di antara angka 7 dan 5 di sebelah kirinya. Menjadi 5,76. Jadi 0,6 dikali 9,6 sama dengan 5,76. Artinya bagian yang sudah terisi di penampungan sebanyak 5,76 meter kubik. Proyek kreatif minggu ini. Setelah otak-atik angka, sekarang kita otak-atik tabel. Kak Evan telah mengisi tabel Kak Evan yang kemarin. Hasilnya seperti ini nih teman-teman. Setelah Kak Evan lihat, yang paling boros menggunakan air saat mandi adalah Kak Evan sendiri. Hehehe. Kak Evan harus lebih hemat air nih. Nah,
Sekarang teman-teman silakan tanya seluruh anggota keluarga masing-masing ya. Ternyata kalau di keluarga Kak Evan yang paling banyak menghemat air untuk mandi adalah Kak Ira. Jangan-jangan nih anak mandinya belum bersih lagi. Ngomong apa? Kamu kapan masuk deh? Tadi pas Kak Evan memperhatikan tabelnya. Kamu kenapa gak tutup pintu dulu sih Kak Ira? Oh iya, aku lupa. Aku kesini cuma mau ngasih ini dari Kak Tama katanya. Makasih. Ya udah, kamu kesana dulu deh. Kak Evan mau... Aku tahu, mau refleksi kan? Aku ikutan dong. Refleksi. Teman-teman, hari ini kita sudah membaca tentang bagaimana memanen air hujan. Kita juga belajar menulis kalimat imbauan atau ajakan. Terus, tadi belajar apa lagi ya, Kira? Belajar tentang perkalian, pecahan saling berkebalikan. Terus, belajar bagaimana menyelesaikan perkalian bilangan desimal. Dan menyelesaikan soal cerita menggunakan perkalian bilangan desimal. Gimana perasaan kamu setelah belajar sama Kak Evan hari ini? Gimana ya, bete sih karena ujung-ujungnya aku juga yang menyelesaikan soalnya, malah yang bantuin teman-teman di rumah. Kalau teman-teman di rumah bagaimana? Pasti seneng kan? Kalau Kak Evan sih seneng, karena besok Kak Evan akan bertemu kalian untuk belajar bersama lagi. Tetap semangat dan jangan lupa berdoa. Sampai jumpa. Sekarang, tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Jangan kendor, jaga kesehatan.